gagawin ko kayo ng product na lebih produknya kita buka dengan menggunakan mungkin sedikit apa ya kata dari saya pertama terima kasih sebesar besarnya kepada teman-teman semua yang hadir di hari ini semua dengan membawa visi dan tujuan yang mungkin masing-masing berbeda ya. Oke, nanti di sini kita satukan visi dan misi kita. Jadi ini berawal dari apa ya, dari pertemanan di grup Facebook gitu ya. Dan di grup Facebook banyak tuh ada macam-macam komunitas lah, lele macam-macam tuh banyak banget tuh. Jadi saya kemarin menjadi satu waktu kita kalau kita bikin grup WA gimana gitu kan. Baca banyak juga tuh yang respon gitu pun ada 100 berapa gitu. Seru juga nih kalau kita bikin, kalau kita apa ya, kita lanjutin gitu kan. Jadi dari grup WA itu disedangkan itu dengan pada hari ini gitu. Dan responnya alhamdulillah cukup bagus tetap dari itu mungkin kalau saya lihat sih banyak yang hadir juga bagi hari ini ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa apa namanya bisa mengorganisir pertemuan ini dengan lebih baik lagi. Yang kedua saya ini jujur aja baru belajar gitu istilahnya lah, baru dua bulan belajar tentang lele gitu ya, jadi mungkin ini masih sangat terbatas banget gitu. Nah di sini ya mohon arahannya nanti dari para master nih yang malah melintang di dunia lele gitu ya, ya arahnya nanti gimana gitu. Dan harapannya nanti di sini juga akan bisa dibentuk organisasi ya, tak itu bentuknya deh, kita itu bentuknya paguyuban atau apa nanti kita sepakati bersama gitu. Mungkin ini untuk lebih mantapnya nih kita dapat dulu dari apa ya, dari yang saya tahu ya Bang Yus nih, yang mungkin yang lain ada juga yang udah pengalaman gitu ya, cuma saya ingin dari yang mewakili tuan rumah, Bang Yos untuk apa yang membuka gitu, cara membuka aktivitasnya dan mengarahkan nih pertemuan ini mau dibawa kemana gitu, gitu yang mau. Terima kasih. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semuanya di sini berkumpul untuk konsolidasi pembudidaya lele di kota Kabupaten Bogor. Ya salah satu tujuan kita untuk berduyuk ya berkumpul itu tentunya akan ada satu solusi jalan keluar daripada teman-teman pembudidaya. Mungkin pada saat ini mungkin teman-teman pembudidaya juga ada sedikit banyak kesulitan, entah itu dari pasar, market, dan jaringan lainnya. Alhamdulillah semua kita bisa berkumpul, saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul bersilaturahmi di sini. Insya Allah silaturahmi kita semuanya membawa berkah ini untuk ke depan. Nah untuk teknis-teknis selanjutnya nanti kan kalau kita berbicara paguyuban atau berserikat mungkin nanti kita mengatur teknis ya. Tekniknya akan dibawa kemana, untuk apa, gitu kan, kita berguyuk. Dan keuntungannya ketika kita berguyuk itu apa. Jadi ada beberapa poin nanti teknis kita atur bersama. Mungkin teman-teman juga sudah bisa bisa memahami, bisa mengetahui bagaimana nanti teknis yang akan kita kerjakan di paguyuban pembudidaya lele kota Kabupaten Bogor. Kurang lebih begitu. Nah untuk teknis, saya makanya bingung nih kalau untuk bicara teknis. Grup WA yang bertransformasi menjadi silaturahmi kita semua di sini gitu kan berkumpul ini mau dibikin apa? Mau seperti apa? Mau bagaimana? Kan kurang lebih. Nah teritorial kita sih juga sebenarnya orang Bogor semua nih. Pembudidayanya semuanya lokasinya di Bogor. Nah, nanti kita tekniknya diatur. Mau bagaimana nih paguyubannya? Gitu. Tinggal nanti kita berembuk
masalah-masalah di budidayanya apa, entah itu di marketnya gitu kan. Yang pasti yang paling utama adalah market ya, semuanya market pasti, inti utama itu market. Karena ketika kita bicara market, kita produksi, kita bingung buang, maka di situ kita harus cari solusi gitu sama-sama. Gitu, menguatkan, saling menguatkan. Yang paling utama adalah simbiosis mutualisme antara sesama teman di pembudidaya, itu intinya. Itu paling, kalau untuk mengawali, saya buka, kita konsolidasi. Konsolidasi pembudidaya lele kota Kabupaten Bogor. Nah untuk teknis-teknis silahkan nanti mau bagaimana nih? Gitu. Kita harus rembukan. Itu dirembukan teknisnya mau bagaimana? Beberapa keanggotaannya apa? Sistem organisasinya mau sistem organisasi kelembagaannya atau paguyubannya seperti apa nanti? Kita sama-sama kurang lebih begitu bapak-bapak untuk rekan-rekan semuanya begitu. Kurang lebih begitu maksudnya untuk pembuka, saya sebagai saya sebagai tuan rumah tuh. Mungkin gini biar lebih enaknya, mungkin langsung banget saya yang pimpin, maksudnya mengarahkan semuanya ini mau dibawa kemana gitu. Karena saya jujur nggak masih awam banget, nggak tahu itu belum paham teknis-teknisnya gitu gimana gitu. Nah, kalau teknis berarti itu ketika kita mau berguyub, kita mau bikin paguyuban, maka kita harus ada 3 segmen. Dalam budidaya kita sambil diskusi ya, kita sambil diskusi. Nah kalau kita berbicara paguyuban tentunya akan ada beberapa segmen. Segmennya itu menyangkut tentang budidaya atau aliran daripada jaringan market. Nanti endingnya ke market, end user ya, pemakai, pengguna, lele, konsumsi ataupun pembeli. Nah kalau misalnya kita mau bicara teknis, berarti kan di situ harus ada beberapa poin. Breeding, pembeni, pendeder, lele konsumsi, pengepul atau lapak, atau kita punya pasar lele olahan. Nah, kita mau kemana nih larinya? Atau kita ada di segmen mana posisinya? Jadi kita bisa semuanya terintegrasi dalam satu wadah organisasi. Pasar itu ada di market, satu pintu. Jadi kalau kita sudah berbicara organisasi, maka visi dan misi harus sama. Kita harus punya satu tujuan, kita harus punya satu rencana yang emang bukan hanya jarak pendek, tapi jarak panjang. Tentunya menguntungkan untuk semuanya, gitu. Nah, ketika kita mau berserikat dan berkumpul, tentunya akan ada manfaat-manfaat. Jangan sampai no action talk only gitu kan. Cuma itu doang. Kita hanya berbicara tentang berguyub, tapi visi misinya kita nggak tahu. Terus manfaatnya berguyub itu apa? Nah, makanya teknisnya nanti diatur sama-sama. Mau seperti apa? Enaknya, ya kan? Ada di segmen manakah kita teman-teman pembudidaya semua? Ya kan? Ada di segmen di mana? Entah itu pembesar, pendeder, atau di pembesaran. Atau juga ada teman yang emang bermain di trading lele konsumsi. Ataupun resto. Ya kan? Langsung ke pengolahannya. Nah kurang lebih begitu maksudnya, nanti kita koordinasi sama-sama nih. Nah yang pertama kita sepakati dulu adalah apakah perkumpulan ini, berserikatnya kita ini menjadi satu paguyuban. Kita harus aminkan dulu itu. Ketika kita mau berserikat, kita mau berkumpul dan menjadi satu paguyuban, maka kita aminkan kita menjadi satu paguyuban. Menjadi satu paguyuban. Mulai ditata organisasi paguyuban kita apa, logonya, mereknya, gitu. Nanti kita paguyuban ini akan bertransformasi bergabung dengan badan lembaga usaha. Lembaga usahanya itu tentu saja bisa PT, CP ataupun koperasi. Kurang lebih gitu. Nah makanya untuk awal kita, sebelum kita berlanjut yang lebih jauh, kita buka dulu dengan apa merek paguyuban yang akan kita buat. Baru kita menata struktural. Kalau kita bicara paguyuban organisasi, maka ada struktural kepengurusan, ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan lain-lainnya, seksi-seksi berikut dengan anggota. Kita bicara paguyuban, kecuali kalau kita berbicaranya ya sudah kita hanya silaturahmi, ya ini sudah, jadi tidak ada jenjang untuk ke depan
kita hanya silaturahmi, ngumpul-ngumpul, asik-asik, happy-happy, cuma kumpul sesama pembudidaya, ya sudah selesai. Tapi kalau kita mau bertransformasi menjadi satu paguyuban, ayo kita berguyub, kita buat struktural organisasinya, kita buat kepengurusannya, kita buka, kurang lebih begitu.